Hari ini saya ni Mr. Lau, orang panggil saya Mr. Lau ya. Guitar store, dari guitar store. Jadi saya nak cerita pasal ramai customer yang beginner, dia confused nak beli gitar, nak belajar gitar, tak tahu nak pakai gitar klasik ke, gitar akustik ke, gitar elektrik ke. Jadi dia confused. Jadi sekarang Mr. Lau nak bawa korang pergi kedai, cuba satu persatu, dan Mr. Lau akan jelaskan gitar apa yang sesuai untuk anda. Okey, sekejap ya. Sekarang kita dah sampai dalam kedai. Jadi kita nak show ya, nak tunjukkan perbezaan antara tiga gitar ni. Jadi ini yang paling ramai customer yang confused nak belajar, nak belajar mana satu ya, nak belajar gitar klasik ke, akustik ke, elektrik ke. Jadi tak apa, sekarang ni kita mulakan daripada gitar klasik dulu. Ni gitar klasik. Okey. Gitar klasik, ni gitar akustik. Akustik ya. Ni gitar elektrik. Elektrik ya. Jadi jangan risau, dia ada murah dan ada yang mahal. Ya. Ikut masing-masing punya bajet lah. Ini gitar klasikal ni, tengok ya. Dia punya apa bezanya? Tali dia ialah tali tangsi. Tali nylon ya, nylon. Nampak body dia simple aja, dia color natural aja. Gini gitar akustik, tali apa, tali besi ya, tali besi, body dia besar sikit. Gitar elektrik pun tali besi juga ya, nampak. Ni yang paling basic lah. Okey, kalau adik suka nak belajar lagu-lagu rock, boleh beli gitar elektrik lah. Electric ya, boleh main heavy metal, boleh main rock, Steve Vai ya. Kalau adik suka main lagu-lagu strumming, nyanyi-nyanyi, lagu-lagu pop, ini untuk gitar akustik. Ini untuk klasik. Klasik pun boleh main juga, boleh main jazz, boleh main klasik pun boleh main nylon. Tapi bunyinya sedap, sangat nyaring. Kalau beginner, biasanya setelah akan recommend gitar klasik ataupun gitar akustik lah untuk buat permulaan lah ya. Sekarang tiba masanya kita nak try gitar ya. Kita try, kita cuba satu per satu apa bezanya gitar klasik, gitar akustik dan gitar elektrik ya. Jadi sekarang setelah cuba kan gitar klasik dulu ya. Ni gitar klasik, nampak. Dia saiz sama aja. Satu dunia kau pergi pun sama saiz macam ni. Warna dia mungkin ada gelap sikit, ada cerah sikit ya, tapi dia tetap natural. Ya, gitar klasik dia tak akan, dia tak macam, dia tak sapu warna, tak ada ya, dia natural. Nama pun klasik kan. Gitar klasik, kita main kita lagu-lagu klasik. Sangat sedap. Tidur tengah hari nak dengar muzik, memang mengantuk lah. Sedap dia, orang putih kata mellow, very mellow ya. Main jazz boleh, main jazz. Gitar akustik dia bezanya, dia tali besi, jadi dia bright untuk lagu-lagu balada, ballad, lagu pop, macam apa. Dan plucking. Suka nyanyi-nyanyi, suka strumming, lepak-lepak, ini memang sesuai kita akustik ya. Semua lagu kita boleh main, lagu pop ke apa ke, nyanyi best ya. Kalau yang minat elektrik tu, yang minat yang rock tu, dia kena beli elektrik lah. Elektrik.
ya, kepada yang minat rock lah. Ah, ini dia. Memang rock lah. Ultimate ya, jadi jangan risau. Jadi kalau yang beginner tu, anda boleh start daripada gitar klasik atau akustik atau elektrik, tak ada masalah. Jadi jadi start satu instrumen tu, dia macam kereta. Kalau kereta, abang bawa kereta macam four wheel drive, kereta apa tu, SUV ataupun kereta sedan, dia tetap kereta ya. Cuma dia berbeza, itu saja. Tapi tak ada masalah. Jadi adik boleh beli ni dulu. Lepas pandai main, lepas 2 tahun, 3 tahun pandai main, beli satu lebih akustik, boleh beli. Ya, jadi dia banyak sikit, apa kata, corak lah. Dia punya warranty sikit lah. Ya, jadi harap jadi faham. Kalau tak faham, datanglah kita store. Kita Mr. Law akan terangkan lagi dengan lebih jelas ya. Jadi bye-bye. Terima kasih ya. Bye-bye.